belum mengapresiasi para tim Basarnas dan TNI yang ada di lapangan, dan tadi ada satu orang anggota TNI yang sudah mendapatkan black box tersebut. Diketahui ada 11 pesawat milik Lion Air dan satu milik Garuda. Nah, sehingga sekarang ada 10. 11 sama Garuda yang akan dilakukan inspeksi. Direktur Kelaikan dan Operasi Pesawat Udara sudah menyampaikan surat kepada Lion dan Garuda untuk pemeriksaan khusus ini.